Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo Rifli Katili memimpin apel pagi bersama aparaturnya di halaman kantor Senin 6 November 2023. Apel ini dirangkaikan dengan penyerahan sejumlah penghargaan yang ia terima saat kunjungan kerja di Surabaya dan Bali pekan kemarin. Dua penghargaan yang diraih Diskominfo TIK Gorontalo, yakni terbaik 1 Anugerah Media Humas kategori siaran pers dan terbaik 3 Indonesia Persada Award kategori reportase terbaik. Rifli menyebut, penghargaan ini merupakan kerjasama dan kerja solid semua aparaturnya. Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol ini mengaku bangga atas capaian yang diraih aparaturnya tahun ini. Di tengah keterbatasan anggaran, personil dan infrastruktur, namun bisa bersaing dengan provinsi lain yang relatif lebih baik. Setengahnya anggaran APBD Provinsi Gorontalo. Anggaran APBD kita itu kan terhadap kita 1,8. Tapi kita bisa kalahkan mereka. Rifli berharap aparaturnya tidak berpuas diri dengan apa yang telah dicapai. Penghargaan diminta menjadi penyemangat dan motivasi diri untuk memberikan yang terbaik di tahun berikutnya. Ia juga mengingatkan, ada beberapa harapan dan arahan dari penjabat gubernur Gorontalo supaya Diskominfo TIK meningkatkan kinerja tahun depan. Hal itu harus menjadi perbaikan di tahun depan. Gorontalo!